Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku perwakilan dari pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah periode 2012-2018 akan memulai sidang konferensi hari ini, dimulai dengan rancangan keputusan pra konferensi. Terima kasih teman-teman, silakan dibuka halaman 12. Rancangan keputusan konferensi ketiga IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah. Jadwal acara konferensi ketiga IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah, Kamis 27 Juni 2018. Waktu 07.08. Penerimaan peserta. Pendaftaran ulang, penyelesaian administrasi sudah berjalan. Setuju? 08.00 sampai 08.30 pra konferensi. 1. Laporan pemeriksaan surat mandat. Pembahasan dan pengesahan. Acara konferensi, tata tertib konferensi, laporan pertanggungjawaban pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah periode 2012-2018. Setuju? Setuju. 08.30. 09 sampai 09.15. Persiapan upacara pembukaan. Setuju? Setuju. Para hadirin dan undangan sekalian, marilah kita dengarkan pembacaan laporan pemeriksa surat mandat yang akan dibacakan oleh Ibu Syahra Nurfia Arya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama pemeriksa surat mandat akan melaporkan undangan yang datang pada acara konferensi IGTKI PGRI tingkat 3 Kecamatan Karangtengah periode 2018-2023 berjumlah 100 orang dengan hak suara 77 berasal dari 34 TK yang berada di Kecamatan Karangtengah. Demikian laporan pemeriksaan surat mandat yang dilaporkan oleh saya Syahra Nurfia Aryani dengan anggota Siti Rohma dan Nadulita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan konferensi ketiga IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah nomor 2 garing ke garing konferensi garing P Kec Karangtengah IGTKI PGRI garing 6 garing 2019 tentang tata tertib buka halaman 5/2018-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, konferensi ketiga IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah menimbang 1. Bahwa konferensi ketiga IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah merupakan realisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IGTKI PGRI hasil Kongres ke-11 tahun 2016 di Jakarta dan telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2019 di Karangtengah. 2. Bahwa demi terselenggaranya konferensi ketiga IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah secara tertib, aman, lancar,
efektif dan efisien. Maka dipandang perlu adanya keputusan konferensi ketiga IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah tentang tata tertib konferensi ketiga IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah tahun 2019. Mengingat satu, anggaran rumah tangga IGDKI PGRI bab 11 pasal 19. 2. Anggaran rumah tangga bab 4 pasal 12 sampai 14 dan bab 15 pasal 55 sampai 61. 3. Hasil rapat kerja pengurus IGDKI PGRI dan kepala TK Kecamatan Karang Tengah pada tanggal 29 Mei 2019 memutuskan menetapkan keputusan konferensi 3 IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah tentang tata tertib konferensi ketiga IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah tahun 2019. Pertama, tata tertib konferensi ketiga IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah tanggal 24 April 2019 secara lengkap dan terinci dalam laporan keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 13 Juni 2019. Pengurus IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Ketua CS Linda Freddy, Sekretaris Erni Herawati, setuju? Periode 2018 periode 2012-2018 kepada Ketua IGDKI Kecamatan Karang Tengah, Ibu CS Linda Freddy. Pada konferensi 3 IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah, Kamis 27 Juni 2019. Halaman 25, silakan buka. 1. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan guru, teman-teman anak-anak peserta konferensi IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah yang saya banggakan serta hadir yang saya hormati. Mengawali laporan tentang jawaban ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelayakan mata karunia yang kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusi organisasi 5 tahun sekali yaitu konferensi IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah yang mana pengurus IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah wajib menyampaikan laporan tentang jawabannya di akhir masa baktinya sesuai dengan ketentuan ADART bab 11 pasal 18 dan anggaran rumah tangga bab 10 pasal 35 yaitu masa bakti kepengurusan adalah 5 tahun dan di akhir konferensi diadakan pemilihan pengurus IGDKI PGRI Kecamatan. Maaf, kita karena menunggu konferensi tingkat kota, jadi kita bukan 4 tahun, 6 tahun 7 bulan. Bukan 6 tahun 9 bulan, itu bukan karena kesalahan kami, karena di pengurus kota belum ada pembentukan konferensi. Rekan-rekan peserta konferensi yang saya hormati, maksud dan tujuan laporan pertanggungjawaban ini adalah untuk memberikan secara umum dan menyeluruh tentang pelaksanaan program umum yang menjadi tanggung jawab pengurus IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah masa bakti 2013-2018. Kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada dan pelaksanaan program IGDKI PGRI yang diamanatkan oleh IGDKI PGRI Kota Tangerang dan juga program kerja IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah yang tentunya sudah disepakati bersama seluruh anggota IGDKI PGRI Kecamatan Karang Tengah. 2. Kesekretariatan
menyadari betapa pentingnya fungsi kesekretariatan bagi kehidupan organisasi karena merupakan motor penggerak roda organisasi dan juga sebagai komunikator antara pengurus kecamatan dan pengurus kota maupun dengan anggota. Dalam kurun 45 tahun cukup banyak tugas-tugas yang diemban dan diamanatkan, namun dalam tugas pelaksanaan tersebut terdapat kekurangan-kekurangan yang sungguh tidak sengaja. Semua itu tidak lain karena keterbatasan waktu dan melaksanakan tugas utama. Tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh kesekretariatan adalah sebagai berikut: A. Membuat surat keluar. B. Membuat notulen rapat. C. Mendokumentasikan kegiatan. D. Menyiapkan surat tugas untuk anggota IGTG bagian kecamatan yang melaksanakan tugas organisasi. C. E. Mendata TK yang ada di kecamatan Karangtengah. Ketiga, keuangan. Keuangan merupakan unsur terpenting dalam menjalankan roda organisasi karena program dan kegiatan apapun tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa ditunjang dengan perencanaan dan pengaturan keuangan yang baik. Pengurus IGTK IPGRI Kecamatan Karta senantiasa berusaha untuk mengatur manajemen keuangan sebaik-baiknya demi keselamatan, kelancaran, dan kelangsungan hidup serta kemajuan organisasi. Keuangan pengurus IGTK IPGRI Kecamatan Karta masa bakti 2013-2018 sebagai berikut. Ibu, ini saya bacakan secara singkat karena kalau semua sudah dimasukkan ke dalamnya terlalu tebal. Jadi ini yang secara globalnya kemarin sudah diberi oleh tim verifikasi. Apabila Ibu ingin melihat laporannya semua ada dari bendahara Ibu Asia yang mengeluarkan secara jelimetnya tadi di sana. Laporan keuangan kas IGTK Kecamatan Karangtengah. Nomor 1, 2013. Saldo kas IGTK, apa perlu saya bacakan, Bu? Ada uang saldo 4.784.000. Itu pun masih ada pengeluaran penambahan dengan acara-acara ini yang memang di luar dugaan. Nanti kita akan, Ibu bisa bertanya kepada tim verifikasi, ada Bu Ida, Bu Hani, Bu Hana, dan Bu Amel, ya Bu ya. Beliau sudah memeriksa bagian keuangan kami. Oh, itu. Dan semoga Bu Ida dapat melaksanakan dengan lebih baik lagi. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar IGTK IPGRI Kecamatan Karangtengah dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang tulus kepada pengurus kecamatan dan pengurus pengurus 1-5 yang telah membantu kami dalam baik-baik kori maupun menteri dan perhatian dan kerjasama yang baik selama ini. Saya mohon maaf atas pesan-pesannya atas segala kelemahan serta kekurangan kami lakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya serta senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan semua sehingga kita dapat menjalankan tugas lebih baik lagi dan untuk menunjang pengabdian kita kepada nusa bangsa dan negara. Semoga pengurus kedepannya akan lebih baik dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 27 Juni 2019 pengurus IGTK IPGRI Kecamatan Karangtengah. Ketua CSI dan Sekretaris NRW Rewati. Demikian Ibu. Diterima Bu ya laporannya Bu ya. Kecamatan Karangtengah periode 2012-2018. Hari ini, Karangtengah, 27 Juni tahun 2019, saya, Erni Herawati, beserta pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah, menyatakan sidang prakonferensi saya tutup. Kita break.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bidang PAUD PNF Dr. Andes Haji Muhammad Adri yang insya Allah masih dalam perjalanan. Yang terhormat Bapak Ibu Kasih Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang insya Allah masih dalam perjalanan. Yang terhormat Ibu Pengawas, menjelang siang ini di tengah-tengah terik sinar mentari, semuanya kita bisa bernapas dengan segar. Untuk itu, marilah kita semua berucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri acara ini bersilaturahmi dalam rangka Konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dengan tema Konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang mewujudkan kepemimpinan yang tangguh dan bertanggung jawab untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan guru taman kanak-kanak dalam organ yang sehat, kuat, bermartabat serta berakhlakul karimah. Salawat serta salam semoga tetap terhadir. Salawat serta salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan suri tauladan dalam segala bidang. Waalaikumsalam salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fitnana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Kalam ilahi beserta sari tilawahnya kepada Ibu O.O. Mukarramah, Ibu Mulyana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum idza qila Thank you.
ذلك
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Mu dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah di hari kemudian, maka yang demikian itu lebih baik dan lebih utama akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hana Tuminah. Kepada Ibu Hana kami persilahkan. Lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Ibu Haja Eli Nurmaya. Kepada dia kami persilakan bersama teman-teman. Kita bersama-sama menyanyikan cipta untuk mendoakan para ahli pahlawan yang telah gugur di medan perang. Semoga arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita berdoa menurut agama dan agama masing-masing. Menyanyikan cipta mulai. Selesai. Mars PGRI, Mars PGTKI, Mars Paus PGRI. Pencipta kekuatan negara PGRI abadi, pernah mengesatukan diri dengan dan semua
kami para pendiri Taman Kanak-kanak bersatu padu mencurahkan tenaga mendiri dan memupuk bunga bangsa sejati kebanggaan ibuku Pertiwi dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu dan organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pembacaan Ikrar Guru Indonesia kepada Ibu Wiwin Mustikasari, dipersilahkan. Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. Satu. Satu. Kami Guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami Guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kami Guru Indonesia adalah pengembang dan pelaksana cita-cita proklamasi Undang-Undang Dasar 1945. Kami Guru Indonesia adalah pengembang dan pelaksana cita-cita proklamasi Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Tiga. Kami Guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami Guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat. Empat. Kami Guru Indonesia bertatu dalam roda organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwarna kekeluargaan. Kami Guru Indonesia bersatu dalam roda organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina Lima. Lima. Kami Guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Kami Guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik Guru Indonesia sebagai terima kasih. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Yang Terhormat Ibu Erni Herawati, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi israhli sadri wa yassirli amri wa hdini lisani yafqahu. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bersama-sama dapat berkumpul dalam acara konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah periode 2018-2023. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat yang berbahagia, semoga kita semua mendapatkan salam. Ini langsung yang terhormat-terhormat. Targetnya nanti ada yang lupa, tolong saya diingatkan. Yang pertama, secara kedinasan, yang terhormat Pengawas TK Kecamatan Karang Tengah, Ibunda kita, Bunda Eli Nur Umaya SPD. Lalu selanjutnya, yang terhormat Ketua IGTKI PGRI
Kota Tangerang beserta jajarannya. Kemudian saya lompat ya. Yang terhormat, bunda kami tercinta, orang tua kita, sesepuh, padahal makuda sepuh paling tua. Ibunda saya, ibunda kita semua, Ibu Ayu Rahayu, terima kasih. Yang terhormat, teman-teman saya, orang tua saya, guru saya, kakak saya, Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah, Ibu CS Linda Freddy beserta jajarannya. Dari tadi tegang ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita semua berkumpul dalam acara konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah periode 2018-2023. Saya akan melaporkan sebagai anggota kami, anggota IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah berjumlah 218. Secara keseluruhan dengan tenaga pendidik dan kependidikan 251. Tapi hari ini yang hadir undangan mewakili teman-teman di acara IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah berjumlah 100 orang dengan jumlah hak suara 77. Jadi hari ini yang berhak memberikan suara hanya 77 yang berasal dari 34 TK yang ada di Kecamatan Karangtengah. Jadi tadi saya lupa, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak ibu bapak TK, lupa tadi saya untuk dan semua teman-teman guru yang hadir pada hari ini. Jadi itulah laporan saya bahwa pada hari ini kita dihadiri oleh 100 orang dan 77 hak suara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang Ibu Eli Nurmaya selaku pengawas negara Kecamatan Karangtengah. Saya mau menyapa dulu orang tua saya, sahabat saya, teman saya, adik saya, semua ibu saya. Saya selalu sama Bu Ayu Rahayu. Ibu-ibu pengurus di IGTKI Kota Tangerang yang saya cintai, ibu-ibu kepala sekolah beserta guru-guru peserta konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah yang saya banggakan. Saya bingung dari sekarang ngomong apa ya saya. Tadi nangis lagi. Saya coba, saya tidak banyak sambutan, saya hanya memberikan pengalaman saya. Ini adalah hari terakhir saya sebagai ketua. Ibu yang selama periode 2013-2018 yang harusnya 5 tahun jadi 6 tahun 9 bulan, bukan karena saya masih mau bercokol di kecamatan, tapi memang belum ada konferensi di kota, kita gak bisa bergerak ya. Jadi puji sekali sebut teman-teman keadaan Tuhan yang saya, yang mana pada hari kita diberi kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi lagi, juga menjalankan tugas kita, yaitu konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah. Ibu yang saya sayangi, saya hanya ingin berbagi. Jadi pengurus itu enak. Soalnya banyak yang gak mau, yang pintar banyak di Karang Tengah, banyak banget yang pintar, yang jago banyak, tapi yang mau dan yang takut melulu. Makanya susah kan jadi pengurus kota, karena apa, capek. Kita kan jauh kali. Ada nenek-nenek di sini sebagai penyemangat. Tidak ada kata tidak untuk Karang Tengah. Ibu perlu kami laporkan bahwa Karang Tengah itu anggotanya itu beragam. Ada yang Islam, lebih banyak ada Kristen, ada Buddha. Tapi menyatu jadi satu, kami adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kami adalah pejuang-pejuang TK, guru-guru TK yang berjuang untuk anak-anak kita, ibu. Perlu kami laporkan di sini, teman-teman di sini, bu, walaupun agamanya lain, tapi setiap ada perayaan agama Islam, kami selalu datang untuk hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, bu, atas kebersamaan hari ini. Jangan kita malu, katanya.
Kadang-kadang gini, saya datang udah ngutur, udah kami mepet-mepet, kok datang ke sana. Akhirnya ibu malu kan, ada saya, ya ada Bu Rina, ada Oma datang, jadi kita harus datang. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak begitu, yang penting ada tanggung jawab, perasaan kita wajib hadir, harus dihadir. Terima kasih kepada Santa Angelina, pada Sang Timur, pada TK Mana, TK Amore, terus pada Nia, Widya Sudah Umum. Ya, Dita, ini teman-teman yang ya, umum juga ya, kebanyakan muslim, muslim ya. Tapi beliau-beliau ini teman-teman saya yang gagah. Setiap ada perayaan apapun, mereka hadir untuk kita semua. Mewakili kecamatan Karangtengah. Tutup Karangtengah. Mudah-mudahan dengan nanti tidak ada yang saya pun tetap seperti itu. Biar kita jalin satu persatuan-persatuan kita, memperkuat kita, menunjukkan kepada anak-anak diri kita bahwa kita adalah sama. Kita adalah satu, berbeda karakter, berbeda wajah, berbeda agama, berbeda apapun, tetap satu. Kita adalah bangsa Indonesia. Dan guru, ingat, kita adalah guru pendidik itu. Yang anak masuk kecil, kalau kita sendiri mana, nanti bagaimana pendidik kita. Masih sekali lagi, saya ingin berbagi aja, supaya nanti anak diri jadi membanggakan, jadi mau. Saya dengan Bu Ayu bergerak bersama tahun 1994 Bu Ayu. Waktu itu masih kecamatan Karangtengah. Saya sudah disatukan sama Bu Ayu, kenapa duduk di dekat lagi? Duduk ya Bu ya. Padahal saya kenal sama Bu Ayu baru ingat lagi. Dalam pertemuan dinas di UPT dulu, kan UPT apa? Macam ya. Kita sama-sama baru berdiri, kita mandi tangan. Sok-sokan. Setelah itu kami dipersatukan terus. Jadi ketua Bu Ayu di kota di kecamatan Cireduk, saya sekretarisnya. 6 periode yang lalu Bu ya. 6 periode ya. 6 kali 5 ya 30 tahun Bu. 30 tahun ya. 7 tahun kami bersama. 7 periode. Yang 2 sebagai kalau saya yang 2 sebagai sekretaris, misalnya sebagai ketua. Sebetulnya periode 2012-2018 ini saya tidak diperkenankan untuk menjadi ketua. Karena memang untuk menyalahi batas tadi. Karena menurut aturan adalah 2 periode. Karena saya sudah 2 periode selesai. Ternyata banyak yang minta pada saya, semua guru-guru sekarang membuat surat pernyataan bahwa masih mendukung saya. Waktu yang lalu ibu ya, tapi ditolak pertama-tama oleh pengurus kota karena memang ada yang menyalahkan. Jadi yang ada yang kedua itu adalah ibu ini. Hubungan ini dari TK Mana Mulia. Dan saya sebagai wakil. Ternyata beberapa bulan kemudian Bu Tini jatuh sakit. Ya Tuhan, apakah ini benarkan bahwa masih tetap saya harus jadi? Terpaksa saya harus menjadi ketua. Padahal Bu Tini sudah tidak menyenangkan buat saya. Tidak mengizinkan saya menjadi ketua lagi. Tapi apa boleh buat, karena memang sudah aturan seperti itu. Karena ketuanya sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya sebagai ketua. Sampai mau tidak mau, senang tidak senang, saya jadi ketua sampai hari ini. Saya kemarin menangis sendiri di rumah. Saya ngobrol dengan suami saya, karena memang gini. Saya tidak akan bertokol 6 tahun, 6 periode. Bu Ayu tidak akan bisa bertokol 6 tahun. Kalau tidak ada dari dukungan keluarga, ya Bu ya? Dari dukungan suami dan anak-anak. Waktu muda dulu, saya kan 30 tahun dulu masih muda, masih cantik. Anak saya juga masih kecil kan? Tapi karena suami saya sudah mengizinkan, sama. Dua. Kalau sekarang masih bangga kan dia bekerja kalau jalan berkawan. Jadi karena dukungan suami dan anak-anak kami masih tetap dan merasa tanggung jawab kami dipilih oleh teman-teman maka pada lanjutnya saya sampai sekarang. Nanti tolong untuk kedepannya siapa punya terjadi kita dukung sama-sama ya Pak ya. Dan terutama dukungan dari keluarga dan anak. Karena saya lihat anak ibu-ibu muda ini masih banyak yang kecil. Memang menghabiskan waktu Bu, jadi itu habis betul-betul. Nggak tengah malam, nggak subuh, nggak malam, nggak pagi. Kalau waktunya harus kumpul, apalagi kita ini ingin TKI-PGRI, ingin Kota Tangerang, ingin berdaya, bukan diberdayakan oleh dinas pendidikan untuk membantu, merekam data, mengumpulkan data, memberi info, itu petugas yang berat. Tapi siapapun yang jadi, bukan saya yang takut, tapi kita harus membuat lapak dada, harus siap untuk melayani semua, harus siap apapun dihubungi, harus siap apapun harus di datang dipanggil oleh dinas. Hidup Bu Linda. Hidup deh. Jadi tolong juga. Satu periode lagi. Semoga dengan malu saya mau jalan. Saya malu bukan cuma ikut sama jalan saya malu. Udah becok-becok masih aja jadi buah. Gitu ya, jadi ini pengalaman saya. Banyak saya, testimoni saya adalah sebagai pengurus di TKI
dimanapun akan berdampak dan maju. Pertama, info cepat kabar. Kita banyak kenalan. Sekarang saya sakit aja, mendoa khusus untuk anak-anakku. Amin. Kenapa saya padahal udah difonis sama dokter bahwa tidak akan sembuh. Dokter yang membuat seperti itu, tapi saya yakin doa dan teman-teman membantu saya untuk lebih baik. Jadi itu, kita banyak teman, banyak doa, kalau duit enggak ada. Kalau selain kalau dapat insentif, kalau ibu ngasih, kita terima, amin. Ya, karena ada tuh kalau dapat insentif, oma buat beli obat, amin. Ada gak di laki-laki tuh, rezeki mana aja. Tapi kalau untuk aman, ada yang ngasih, tidak ada yang ngasih. Harus ikhlas, harus, tapi tetap harus lapor ke suami dan anak bahwa ibu terpilih menjadi pengurus, nanti waktunya seperti ini, begini ya bu ya. Jadi, tolong siapapun yang menjadi pengurus selanjutnya, harus tetap kasih, harus tetap solid membawa nama ini TKI PGRI Kecamatan Karangtengah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang sama ini. Banyak apapun yang saya tugaskan di Bukul langsung bergerak. Apapun yang undangan dari kami atas perintah di TKI Kota juga dari dinas, saya sampaikan ke teman-teman selalu jalan walaupun saya enggak ada. Ini atas kerjasama yang baik bagi kita semua. Bangga kita dengan Karangtengah. Kadang-kadang yang kecamatan lain aja yang seperti itu tidak datang, tapi kalau Karangtengah selalu eksis. Saya makanya bilang kalau datang ke acara foto buat mudik, saya laporan ke kotak ya. Tapi teman-teman saya datang walaupun saya nggak hadir. Ya, kadang-kadang itu teman-teman malu tuh kalau saya datang lagi, ya, kok tidak ada pura tidak saya datang jadi buat kita juga buat teman, buat semangat kita ya. Ya, saya sempat tanya apa lagi yang boleh kalau saya rasa sekali lagi mohon maaf karena waktunya juga nanti terbatas ibu ya. Saya hanya bilang siapapun yang menjadi ini. Mungkin saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon ini. Kalau dulu aku kalau disuruh membawa mendadak di mana pun di kota di provinsi di mana kalau mau langsung ngomong nggak pakai kata. Sekarang udah dicatat aja di sini lupa. Ini yang ini nggak nyambung. Tidak nggak nyambung. Kadang-kadang pulang kenapa ngomong nggak ada. Terus lagi tapi jadi sekarang saya dengan ini menyatakan bahwa saya bangga dengan Karangtengah yang menyatu dan bersatu padu. Sering menjadi juara loh bu, paduan suara ya. Apapun yang kami kerjakan selalu akan kompak dan bersatu itu hasilnya baik. Kami menjadi grup paduan suara ketat di kecamatan setiap mengadakan 17 Agustus. Rayakan 17 Agustus. Juga banyak prestasi yang kami terima dalam waktu dan pertemuan ini dan semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Tetapnya walaupun saya tidak ada, doakan saya juga mendoakan kepada ibu semoga kita semua selalu bersatu. Walaupun dalam pengurusan tapi kita nanti bisa bertemu di hal-hal lain. Kalau yang masih mau kata gini saya, kalau oma nggak jadi dalam kuota apa namanya? Sambutan dari pengawas TK Kecamatan Karangtengah kepada yang terhormat Ibu Haji Imam Harun Matu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan yang saya hormati Ketua IGTKI PGRI Kota Tangerang beserta jajarannya, yang saya cintai dan saya banggakan guru saya Ibu Hajah Ayu Rahayu yang selalu saya cintai dan yang saya hormati Ketua IGTKI Kecamatan Karangtengah beserta jajarannya dan yang saya cintai peserta konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara konferensi 3 ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta konferensi yang berbahagia, saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua IGTKI Kecamatan Karangtengah. Bangga ya Bu, semangatnya luar biasa. Dan saya mengucapkan selamat atas kepengurusan dari IGTKI periode 2013
13/2018. Selamat atas kerja kerasnya selama ini sebagai partner dari dinas yang telah melaksanakan kerjasama, karena IGPK ini adalah mitra dari dinas pendidikan. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman semua, memang benar apa yang dikatakan oleh Bunda Linda. Untuk menjadi seorang pengurus IGTK itu harus mau bekerja, ya. Tidak perlu yang pintar banget, tapi harus mau bekerja keras intinya dan ikhlas. Karena sebagai pengurus kita melayani teman-teman semua untuk bisa melaksanakan apa yang telah istilahnya diperintahkan atau kerjasama dengan IGTK. Dan alhamdulillah dari kepengurusannya kemarin kita sudah melaksanakan ibu ya, dan hasilnya dapat bekerja sama dengan baik. Dan saya selaku dinas sangat mengapresiasi untuk kepengurusan tahun yang lalu. Semoga nanti kepengurusan yang akan datang dapat lebih tingkatkan lagi dan lebih baik lagi dari kepengurusan yang sudah. Dan saya berharap siapapun nanti yang terpilih harus dapat bekerja sama dan ikhlas sekali lagi, karena saya menyadari juga yang namanya pengurus itu sangat-sangat perlu waktu, ibu ya. Kita harus ikhlas waktu untuk keluarga. Sampai saya pernah pengalaman sendiri, ya bu, boleh sedikit katanya. Orang guru TK sih pulangnya sampai jam 5. Emang murid-murid itu murid gak pada pingsan, itu yang sebagai pengurus begitu pengalaman kami. Karena itu karena loyalitas kita sebagai pengurus. Saya mengucapkan siapapun nanti sekali lagi yang menjadi pengurus harus istilahnya ada keriduan dari suami dan keluarga, karena memang butuh orang-orang yang bekerja keras dan ikhlas untuk menjadi pengurus. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan atau memilih pengurus yang baru. Semoga pemilihan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang terakhir, yang akan sambutan dari Ketua IGTKI BGRI Kota Tangerang sekaligus membuka acara konferensi ini. Kepada yang terhormat Ibu Sukarti S.Pd. dipersilakan. Yang terhormat Ibu Pengawas TK Kecamatan Karangtengah, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sejawat pengurus IGTKI BGRI Kota Tangerang, saya hormati dan saya sayangi, saya banggakan juga seluruh pengurus IGTKI BGRI Karangtengah yang saya hormati dan saya banggakan, senior kami, guru kami, inspirasi kami, Ibu Ayu. Dan saya banggakan seluruh peserta konferensi IGTKI BGRI Kecamatan Karangtengah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan tugas kita sebagai anggota IGTKI BGRI untuk melaksanakan konferensi peralihan kepengurusan IGTKI BGRI Kecamatan Karangtengah. Dalam hal ini terima kasih juga Bunda Dina yang telah berbagi inspirasi buat kami bahwa kepengurusan, jadi pengurus itu banyak sukanya sebetulnya dibanding dukanya. Kalau mau ditimbang pasti kita banyak senangnya dibanding tidak senangnya. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah rasa senang itu ada.
capek itu kalau hanya capek badan cepat diobatin Bu, dibanding capek hati. Kalau capek hati udah hatinya capek, badannya capek, kita nggak cepet-cepet sembuh, bisa tidur. Nah itu yang kita nggak gampang untuk diobati. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, tadi sudah dijanjiin, boleh kurang dari 5 menit, maka kita akan saya menepati janji tersebut. Selamat berkonferensi, pilihlah wakil-wakil kepengurusan yang bisa mengayomi, bisa melayani, bisa memberi panutan yang walaupun manusia tidak sempurna, tapi berusaha yang baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan mohon petunjuk, bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang secara resmi dibuka. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri sebagai ketua Sukati, satu Ibu Ipah Kawisya dari Cipondok, sekretaris 2 Ibu Yana Yustiana dari Cibodas, bendahara 1 Ibu Yulis Kurnia dari Priok, bendahara 2 Yuli Yunarni dari Karawangci. Kemudian ada satu bidang-bidang kebetulan tidak bisa hadir untuk hari ini. Nanti mungkin untuk lengkapnya Bunda Lina kita bisa berkenalan lebih lanjut. Demikian. Terima kasih. Acara yaitu kepada yang terhormat Bapak Heriana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, hadirin, mari sama-sama kita memohon, menengadahkan dan akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami untuk memimpin doa ini dengan cara yang islami. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan yang masing-masing. Astaghfirullahaladzim ya maulana ma'bud ya kirim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil ubudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah syakirin. Hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'i al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'a al-hajat wa tutahhirna biha min jami'i as-sayyi'at wa tarfa'na ya Allah 'indaka a'la ad-darajat wa tubalighuna biha aqsa al-ghayat. ومن جميع خيرات في حياتي بعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله اجعلنا جمعنا جمعا laboratik pemeriksa keuangan kepada Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang terdiri dari 4 orang berdasarkan surat keputusan dari pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dengan nomor 020-SK-P Kecamatan Karang Tengah IGTKI PGRI 6/2019 tertanggal
8 April 2019 telah bertugas sebagaimana mestinya. Setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berdasarkan bukti-bukti yang ada, dengan ini kami menyatakan bahwa laporan keuangan pengurus IG DKI PGRI Kecamatan Karang Tengah masa bakti 2013-2018 dapat diterima dengan jumlah saldo Rp4.784.000. Pertama-tama yang terhormat Ibu Pengawas Kecamatan Karang Tengah, Ibu Hajah Elinor Uria. Yang terhormat Ibu Sesepuh IGTKI PGRI Kota Tangerang, Ibu Hajah Ayu Rahayu. Yang terhormat pengurus IGTKI PGRI Kota Tangerang, Ibu Sukati beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu CS Linda Freddy beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu-ibu, Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan bimbingannya sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di TKW namanya ini dalam rangka menghadiri konferensi ketiga IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah. Mudah-mudahan acara kita nanti dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya insya Allah akan kita nantikan di hari di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku perwakilan daripada gugus di wilayah Kecamatan Karang Tengah menyampaikan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kepengurusan IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah di bawah pimpinan Ibu Linda Freddy beserta jajarannya, yang alhamdulillah dengan kepengurusan beliau organisasi IGTKI Karang Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar, ya Bu ya, baik dalam program-program maupun kegiatan-kegiatan seperti kegiatan keagamaan, olahraga, seni maupun kegiatan bakti sosial dan lain-lainnya. Alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua atas kesatuan dan kerjasama, kerja keras beliau-beliau. Kasih tepuk tangan Bu buat mereka semuanya. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan berikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi pemicu buat kita semua untuk lebih maju. Dan alhamdulillah berkat beliau juga
serta pelayanan beliau, kita semua menjadi lebih sejahtera ya Bu ya. Ibu bisa kita rasakan mungkin kita dapat insentif, dapat sertifikat mungkin atas usulan beliau juga Ibu ya. Jadi kita tidak lupa dengan jasa-jasa mereka. Kita hanya berdoa mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh pengurus IGTKI menjadi diakan untuk IGTKI. Iya. IGTKI. Iya. Terima kasih. Kita masuk kepada sidang komisi. Kita ada komisi A, organisasi dan humas, komisi B, pendidikan dan profesi, komisi C, porseni dan kesejahteraan. Baiklah para peserta konferensi, untuk komisi A ada di sayap kiri, itu ada di silakan di panggung atas, itu di bawah pimpinan Ibu Yuni Widya Stuti. Komisi A, silakan komandan. Pertama,
program kerja, menjalin adanya hubungan antar organisasi IGTKI dengan HIMPAWI. Jenis kegiatan, rapat rutin. Kedua, mengadakan seminar. Dan ketiga, workshop atau pelatihan-pelatihan. Waktu bulan Juli. Untuk alokasi dana swadaya. Program kerja yang kedua, menjalin hubungan dengan dinas kesehatan kota atau puskesmas. Bentuk kegiatannya, pemberian vitamin DDTK, pemeriksaan gizi anak, dan penyuluhan. Alokasi waktu awal semester, itu bulan September, dana swadaya. Program kerja yang ketiga, menjalin hubungan dengan dinas pemadam kebakaran. Kegiatan penyuluhan, waktu fleksibel sesuai kebutuhan. Alokasi dana swadaya. Yang keempat, menjalin hubungan dengan Pusdiklat atau kepolisian. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, waktu sesuai kebutuhan. Dana swadaya. Program kerja yang kelima, menjalin hubungan dengan pihak pusat pembelajaran terdekat atau MUAP. Kegiatan kerjasama antara lomba-lomba dan pentas seni. Waktu menyesuaikan acara yang ada. Dana swadaya dan swadana. Keenam, menjalin hubungan bank sampah. Kegiatan mengenalkan hidup bersih dan sehat dan memanfaatkan limbah. Waktu bulan Oktober. Dana swadaya. Program kerja yang ketujuh, menjalin adanya hubungan dengan dinas pertamanan. Kegiatan kunjungan ke taman kota terdekat. Waktu bulan Agustus, swadana. Program kerja yang ke-8, menjalin hubungan dengan perbankan terdekat. Kegiatan mengenalkan anak hidup hemat dengan cara menabung. Waktu bulan Agustus, dana swadana. Program kerja yang ke-9, menjalin hubungan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Kegiatan field trip dan mendatangkan psikolog. Waktu sesuai kebutuhan. Psikolog, bukan tulisannya, berarti saya yang salah. Dana swadana. Program kerja yang ke-10, menjalin adanya hubungan dengan dinas sosial. Kegiatan bakti sosial. Waktu bulan September atau Oktober. Dana swadaya. Program kerja yang ke-11, menjalin hubungan dengan dinas pihak yang terkait seperti busway atau MRT. Kegiatan filtri, waktu sesuaikan dengan kebutuhan, dana swadana. Hubungan humas, program kerja yang pertama,
menyebarluaskan dan mensosialisasikan segala keputusan konferensi 3 dan pendanaan administrasi IGTKI PGRI melalui program pembinaan organisasi dan profesi secara bertahap di seluruh jenjang kepengurusan. Kegiatan pembekalan organisasi. 1. Mensosialisasikan keputusan hasil kerja Kongres 3. 2. Mensosialisasikan panduan organisasi IGTKI PGRI waktu bulan Juli. Dana swadaya. Keterangan setiap sekolah wajib memiliki buku panduan administrasi IGTKI PGRI. Program kerja yang kedua, menata kembali manajemen organisasi IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah. Kegiatan evaluasi, mengevaluasi kinerja atau hasil pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah dan melaporkan waktu setiap akhir tahun. Dana swadaya lokasi. Keterangan alat pengurus dan masukan dari gugus. Program kerja yang ketiga, membuka diri untuk menerima anggota dan para pendidik KBPG atau PAUD di Kecamatan Karangtengah. Kegiatan mensosialisasikan program kerja IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah waktu disesuaikan. Dana swadaya. Keterangan mengikut sertakan PAUD atau RA dalam kegiatan yang dilaksanakan IGTKI PGRI. Program kerja yang keempat, untuk meningkatkan kualitas dan teknik berorganisasi serta mempersiapkan kader organisasi penerus. Kegiatan pembinaan berorganisasi mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya dan pengkaderan organisasi. Waktu 1 tahun sekali sepanjang masa kepengurusan. Dana dari swadaya. Keterangan mengundang 1 pengurus IGTKI PGRI kota atau instansi lainnya, 2 pengawas TK SD atau kecamatan, 3 mengikut sertakan anggota IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah, 5 mendokumentasikan seluruh organisasi untuk kepentingan estafet kepengurusan berikutnya. Kegiatan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Dana waktu setiap kegiatan. Dana dari swadaya. Keterangan dari sekretariat. Yang keenam, cukup. Ibu-ibu sekalian, ingat apa yang perlu ditanggapi. Karena nanti setelah ini, setelah ada tanggapan, kita akan break, makan siang dan isoma. Setelah itu masuk lagi baru dilanjutkan. Jadi baru satu komisi ya. Ada mau ditanggapi, ada mau ditanggapi, semua bahwa tadi ada tidak organisasi memperkenalkan organisasi GTK kepada anggota. Nanti kita punya ADART yang harus disosialisasikan kepada teman-teman anggota ini ya, supaya semua tahu. Satu buku itu, Bu Ima, pastinya bisa diterobos buku ya. Nanti tolong paling tidak satu orang, satu tingkat punya satu buku, wajib ya. Jadi nanti akan disosialisasikan tentang ADART dan yang dari pusat hasil kongres, itu wajib ya. Pendidikan dan profesi, silakan maju ke depan. Terima kasih. Ketua, sekretaris.
sudah dipercaya untuk memberikan memberitahukan tentang program. Kami dari Komisi B dengan anggota Ketua Ibu Hina Kumina, Sekretaris Ibu Armenia, dan pelapor saya sendiri Ibu Komaria. Kami dari bidang dari Komisi B bidang pendidikan dan profesi. Di sini program kerja dalam upaya meningkatkan kualitas profesional guru TK perlu diprogramkan pelatihan lokal karya workshop serta seminar. Kegiatannya 1. Workshop ESQ waktu Juli 2019, dana swadaya. Ini bisa diikuti oleh seluruh guru dan kepala TK di Kecamatan Karangan Tengah. Yang kedua, pelatihan pemantapan kurikulum itu di bulan September 2019, dana swadaya, diikuti oleh seluruh guru. Rapot digital di bulan Oktober 2019 dengan dana swadaya, diikuti oleh seluruh guru dan kepala TK. Yang ketiga itu dana swadaya. Kemudian tadi banding ke TK Amore atau Pendina itu di tahun 2021 dengan dana swadaya. Kemudian yang ketiga tadi banding ke SLB Pelita Hati Jakarta Timur tahun 2022 dengan dana swadaya. Ini diikuti oleh perwakilan. Yang ketiga, program kerja yang ketiga dalam rangka pengenalan keimanan dan ketakwaan sejak usia dini. Di sekolah di Karang Tengah kita banyak bermacam-macam sekolah ya Bunda. Di sini kita bagi dua. Pertama yang muslim, yang itu kegiatannya dalam manasik haji itu di bulan Agustus 2019 dengan dana swadaya. Kemudian yang kedua santunan anak yatim di bulan September 2019 dengan dana swadaya. Nah, kita tidak ketinggalan pula bahwa di lingkungan kita ada sekolah-sekolah non-muslim yang harus kita jaga dan kita harus menghargai dan menghormatinya. Untuk itu, ini ada kegiatannya Natal bersama. Namun di bulan waktunya di bulan Januari dengan dana swadaya. Namun di sini ada sedikit catatan bahwa di sini adalah yang melaksanakan khususnya TK non muslim. Yang muslim hanya mendukung, memberi sportivitas saja. Nanti dari perwakilan sekolah non muslim yang mengadakan itu catatan pentingnya. Yang keempat, program kerja dalam rangka mengenang jasa para pahlawan dan kita kenalkan kepada anak didik kita. Yang pertama, tabur bunga di Taman Makan Pahlawan Tangerang. Kita juga punya Taman Makan Pahlawan itu di bulan November 2019. Ini perwakilan anak. Kemudian di yang selanjutnya yang kedua, tabur bunga di Taman Makan Pahlawan Kalibata. Jadi kita punya step by step ke Tangerang terus ke Jakarta. Nah ini tahun 2023, ini baru wacana kita, mudah-mudahan terlaksana. Ini perwakilan, mungkin itu saja dari Komisi B. Terima kasih, semoga bisa berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan langsung bacakan hasil dari pembicaraan kami tadi dari Komisi C, yang mana ketuanya adalah Ibu Siti Roma, sekretarisnya Ibu Siti Hasuna, pelapornya Ibu Siti Repina Marpau. Ya, biar lengkap. Tadi diprotes kok gak ada Siti-nya, jadi Siti Repina Marpau. Oke, baiklah, kami akan coba memaparkan dari hasil rembukan kami tadi, yaitu Komisi C, Program Porseni dan Kesejahteraan. Untuk
program IGTK 2019-2024 kami coba membuat di sini rencana, yaitu lomba anak yang waktunya kita rencanakan pada bulan Maret. Yang pertama seperti yang sudah pernah dilaksanakan, yaitu klasifikasi bola, terus membawa air, berikutnya lari estafet, dilanjut dengan menyanyi bersama, lanjut lagi menari, dilanjut dengan gerak jalan, mewarnai gambar, senam anak. Di sini ada yang baru senam anak karena kita tidak pernah membuat senam anak, padahal gurunya selalu dibimbing untuk senam. Sampai sekarang saya juga nggak tahu yang dilatih itu mana, jadi barangkali itu pertimbangannya supaya kelihatan hasil dari pelatihannya, ditambah dengan simpai, dan barangkali nanti disempurnakan dengan teman-teman yang ada di sini. Dan semua ini dana mandiri, artinya mandiri dari masing-masing sekolah, dan nanti akan berhubungan dengan pengurusnya. Jadi kan dari kita mandiri kan kita lapor. Baiklah, selanjutnya yaitu pada kegiatan HUT RI juga biasa ada lomba. Di sini kami buat untuk dua, yaitu untuk kalau untuk anak-anak masing-masing membuat kegiatannya di sekolah, karena itu pada dasarnya permainan. Untuk guru tingkat kecamatan, ini guru dan kepala sekolah, yaitu lomba senam guru yang sudah dipelajari diajarkan kembali ke teman-temannya, dilanjut dengan memindahkan karet pakai sedotan kebersamaan keharmonisan, dilanjut dengan lomba kreativitas guru dalam membuat alat peraga dengan menggunakan bahan bekas, lanjut lagi dengan lomba voli guru, ada lagi lomba menari. Dilanjut dengan lomba puisi atau bercerita. Dan yang terakhir yang paling diminati yaitu lomba karaoke guru. Dengan catatan yang pintar-pintar gak boleh dilombakan. Setuju ya Bu ya? Setuju ya? Direncanakan pada bulan Agustus dalam rangka memperingati 17 Agustus, berarti cepat-cepat latihan. Itu untuk guru, dan ada lagi lomba pakaian adat di hari Kartini. Namun biayanya dari masing-masing mandiri, jadi lomba ini harus bayar. Kalau nggak bayar dari mana dananya? Jadi kita ngomong pahit-pahit aja. Toh dari kita untuk kita, ya. Jadi udah lomba bayar lagi. Berarti hadiahnya nanti bagus dan jurinya juga yang luar biasa. Oke, itu untuk kegiatan. Kami lanjutkan dengan kesejahteraan yang susah. Ya, semua pengen sejahtera ya. Di sini kami mencoba mendapatkan kesejahteraan dari kita untuk kita, yaitu dengan membuka suatu mendirikan satu koperasi simpan pinjam. Ayo dong, koperasi simpan pinjam IGTK kecamatan tetap di bawah naungan IGTK. Caranya begini Bapak Ibu, kita akan membuka koperasi dengan berbentuk saham supaya ada modal awalnya. Contohnya satu saham
25.000. Ibu ini ambil 20 saham. Enak kan? Jadi modal utamanya sudah ada, yang butuh sudah bisa meminjam. Nah, pada akhirnya nanti kita mendapat kesejahteraan ya sesuai dengan saham kita. Dan juga kita di sana, contohnya ibu-ibu kan suka panci, bikin arisan, kita naikkan harganya dan akhirnya ada untungnya, toh juga dari kita untuk kita dan sebagainya dan sebagainya. Terus ada lagi kesejahteraan yang dari kita sendiri. Ada satu lagi kesejahteraan dari kita sendiri tanpa terasa. Setiap kita mendapatkan berkat insentif, kita sisihkan per triwulan untuk nanti kita biar sejahtera jalan-jalan. Ya? Setuju gak? Jadi kalau sudah mengumpulkan kan berarti apapun alasannya pasti ikut. Iya kan? Jadi jalan-jalan bersama atau apalah nanti yang mau kita lakukan di sana. Jadi atau entah karaoke ya. Jadi barangkali itulah yang bisa kami sampaikan pada saat ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Per bulan per triwulannya mungkin nanti kesepakatan. Di sini sih kami buat 100 per triwulan. Kurang besar ya? Itu perginya nanti 10 tahun lagi itu mah. Oh, berarti kata Bu Linda 10 tahun lagi. 1 bulan 500 per triwulan. Habis. Kan dapat 1.150. Karena direncanakan berangkatnya Bu Linda di sini tulis secepatnya. Berangkatnya. Ya kalau secepatnya nanti belum cukup. Makanya dibesarkan, Bu. Oke, itu barangkali dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang, terima kasih. Kayaknya masih ada kurang 12, kita rehat 1 jam untuk isoma. Sebentar ya ibu-ibu, kepada para undangan, disilahkan terlebih dahulu. Silahkan Bu Nurul dan Om Anda menyegerakan. Hidup Siti! Thank you.
19 Teka Widya Jilangkumpan, Teka Arisma Aulia, 2 suara. Tetap suara yang sudah melibatkan. Baik, terima kasih. Nama. Wiwin Mustika Sari, Erni Herawati, Wiwin Mustika Sari, Bu Haja Wiwin M, Wiwin Mustika Sari, Bu Wiwin. Wiwin Mustika Sari, Wiwin Mustika Sari, Wiwin Mustika Sari, Wiwin, Wiwin M. Tarik bang, ijak ijuk. Kosong satu. Bingung, ada nomornya kali ya? Ini ada yang kami sampaikan. Sayang banget itu. Blanko, blanko. Gunakan hak suara ya, Bu. Amelia. Gurunya nih, gurunya nih. Amelia. Wiwin Mustika Sari. Aja Wiwin M. Yuni Wek. Ada Miwi. Yuni Wek. Wiwin Mustika Sari. Wiwin Mustika Sari. Wiwin gak ada sejuk ya. Ini kosong lagi. Ini ya Erni Herawati CS Dinda Feni.
Satria. Hei, bapak lagi. Erni Herawati. Wiwin Mustika Sari. Ibu Wiwin. Wiwin Mustika Sari. Erni Herawati.
Ibu Siti Hasanah Mukti. Bu Erni, lanjutkan. Iya, ini Erni. Gak pakai hak. Erni Herawati. Bu Erni, oke. Ini gak pakai hak juga. Amel Top, Amelia, 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 Amelia. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Amelia. Amelia. Hani aja. Amelia.
sebagai berikut. 1. Kartu suara yang dibagi 77 lembar untuk 77 suara. Kartu suara yang masuk 77 lembar. Kartu suara yang sah 77 lembar. Kartu suara yang tidak sah 0 lembar. Nama-nama calon yang mendapat suara dalam pemilihan adalah 1. Amelia. Nomor calon 2. Perolehan suara 58. 2. Ernie Herawati. Nomor calon 4. Perolehan suara 14. 3. Nurul Hanifah. Nomor calon 6. Perolehan suara 2. 4. Siti Hasyana. Nomor calon 7. Perolehan suara 2. Dan Suhyarni. Nomor calon 9. Perolehan suara 1. Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, maka calon yang terpilih menjadi sekretaris adalah Amelia. Kemudian, untuk diketahui dan diterima sebagaimana mestinya, Tangerang, 27 Juni 2019, Pengurus 3 TKI BKR Kota Tangerang, Sekretaris Ipa Fausia, Ketua Sukati. Asia. Asia. Suhani. Suhani. Yeah.
Raja Asia top deh. Asia. 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 Cindy Wahida. Bu Asia. Ibu Asia. Asia, oke. Asia. 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 Terus. Asia. 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 Kartu suara yang dibagi 77 lembar untuk 77 suara. Kartu suara yang masuk 77 lembar. Kartu suara yang sah 77 lembar. Dan kartu yang tidak sah 0 lembar. Nama-nama calon yang mendapat suara dalam pemilihan adalah nomor calon 1, perolehan suara 58 suara. Nomor calon 9, perolehan suara 8. Erni Herawati, nomor calon 4, perolehan suara 2. Erni, nomor calon 5, perolehan suara 2. Nurul Hanifah, nomor calon 6, perolehan suara 2. Siti Harsuna, nomor calon 7, perolehan suara 2. Dan Siti Wahidah, nomor calon 8 dengan perolehan suara 2 juga ya, 2. Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, maka calon yang terpilih menjadi bendahara adalah Asia. Demikian untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana mestinya Tangerang 27 Juni 2019. Pengurus Tiket TKI PGRI Kota Tangerang, Sekretaris Ipah Fauzia SPDI, Ketua Sukati SPDI. Alhamdulillah, dengan demikian. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah untuk pemilihan kepengurusan IGT KI PGRI Kecamatan Tangerang. Sekarang tengah kepada nama yang terpilih, pengurus yang terpilih, ketua, sekretaris bendahara, kami mohon. Kita belajar berdemokrasi walaupun bukan pilihan kita, kalau memang itu sudah terpilih kita harus menghargai. Dan mudah-mudahan yang memilih beliau benar tidak salah pilih. Ya, mudah-mudahan. Formatur kepengurusan IGT KI PGRI Kecamatan Karangtengah. Sekaligus Ketua Wiwin Mustika Sari. Silakan di sampingnya berdirinya. Pegang bendera, Bu. Wakil Ketua Siti Hasuna, sebelahnya Bunda Lina, Bunda Amelia. Sekretaris 1 Amelia, Sekretaris 2 Erni Herawati, Bendahara 1 Asia, Bendahara 2 Suharini, Bidang Organisasi dan Porseni Nurul Hanifah, Bidang Pendidikan
Bunda Linda Penasehat, Ketua Satu, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Media, sekali lagi kepada peserta konferensi, inilah wakil-wakil yang telah Ibu pilih. Tolong dipandang sekali lagi, apakah benar saya memilih dia ya? Harapan-harapan yang Ibu sampaikan kepada pengurus-pengurus ini, kita selalu berharap mudah-mudahan dengan hati nurani yang tulus, Ibu-ibu sebagai pengurus yang terpilih bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Saya mohon ridho, bimbingan, dan petunjuk dari Allah SWT. Langsung kita mengucapkan janji, kita dukung bersama-sama. Janji pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah. Pada hari ini Kamis, 27 Juni 2019, disaksikan oleh para peserta konferensi Kecamatan Karangtengah, saya berjanji bahwa satu, saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota pengurus IGTKI Kecamatan Karangtengah masa bakti 2018-2023 sesuai dengan wewenang tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dua, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IGTKI PGRI keputusan kongres, keputusan konternas, dan keputusan IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah. Tiga, saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Tangerang, 27 Juni 2019. Tolong ditandatangani dan ditulis nama lengkap, nanti kembalikan lagi kepada kami. Selamat. Sebelumnya kita kasih selamat kemudian.
syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga pada sore ini, dari pagi hingga sore ini, kita bisa mengikuti acara konferensi ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya sampai akhir yang zaman nanti dan selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah siang apa? Sore ya? Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, yang terhormat Kepala Bidang PAUD PNM Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Ibu Sukati SPD beserta jajarannya, yang terhormat Ibu, yang terhormat, ini yang lama apa yang baru ini? Yang baru Ibu Wiwi Mustikasari SPD. Kita telah selesai melaksanakan konferensi ketiga di GTKI PGRI Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Sekali lagi, kami semuanya panitia penyelenggara acara hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir, kepada semua yang telah mensponsori kami. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi, selamat kepada ketua terpilih beserta jajarannya. Yuk semua kita dukung, kita sama-sama membangun Karangtengah lebih baik lagi. Saya bingung, masa langsung disuruh laporan? Oke, itu saja yang tadi sudah dilaporkan oleh saya bahwa hari ini kita dengan jumlah 100 orang, 77 surat suara telah selesai dilaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua IGTKI PGRI yang baru, Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah yang terpilih, kepada yang terhormat Ibu Haja Wiwin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kabinet, Bapak Dr. Haji Muhammad Adli, Ketua IGTK Kota, Ibu Sukati SPD beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Haja Rahayu dan pembimbing saya, guru saya Bu Caya Sindam Hadi, serta Kepala TK serta guru sekecamatan Tangkarang Tengah. Bingung saya. Yang saya pertama saya ucapkan adalah ini amanah yang sangat berat. Saya hanya bisa innalillahi rojiun. Semoga, saya mohon dukungannya dari semua, dan Allah selalu membimbing saya beserta jajaran agar selalu amanah. Berat memang tugas GTK sekarang ini sangat berat, ditambah dengan beban-beban secara administratif juga di TK masing-masing juga sangat berat. Saya hanya mohon kepada pengurus, jangan lupakan TK tempat kita berada, karena kesuksesan kita ada dilihat dari suksesnya kita tempat mengajar kita. Itu yang harus kita prioritaskan ya, jangan lupa. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dan teman-teman pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan saya tidak perlu dukungan hari ini sebenarnya. Yang saya butuhkan 5 tahun ke depan, bagaimana kita bisa bekerja sama. Saya tanya sekarang, karena saya takut saya sendirian. Siapkah ibu-ibu di sini bekerja sama dengan kami? Ya. Ya.
siap janji kita didengar sama Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apapun kita bisa lakukan asalkan kita bersama-sama. Ya. Dan saya tak lupa sampaikan terima kasih kepada TK Warna Mulia, Ibu Hajah Ayu Rahayu, Ibu Erni beserta guru, Bang Emma, Mbak Emi yang sudah menyiapkan kami, memfasilitasi kami sehingga kami bisa konferensi di tempat ini. Ya, terima kasih. Semoga TK Warna Mulia dan TK yang ada di Karang Tengah khususnya, umumnya yang ada di Kota Tangerang, kita bisa maju bersama. Ya. Kita adalah garda terdepan dalam pendidikan anak usia dini. Jadi kita sebagai, saya tidak suka kalau bicara sama guru, saya adalah guru, tapi kita adalah pendidik. Kita adalah pendidik yang dilihat 24 jam. Jadi mudah-mudahan kita bisa amanah. Itu saja mungkin. Ibu-ibu semuanya, Bapak, mohon maaf dan jangan lupa bimbing kami jika kami salah jalan, tegur kami dengan bahasa orang tua, jangan biarkan kami dibicarakan di belakang tanpa ada solusi untuk kami. Itu saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua IKTKI TGRI Kota Tangerang kepada yang terhormat Ibu Sukati SPD, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tim Tautauti, yang saya hormati Ketua, teman-teman pengurus IKTKI TGRI Kota Tangerang, yang saya hormati juga, saya banggakan Ketua IKTKI BKR Karang Tengah yang terpilih beserta penasihatnya, dan saya banggakan seluruh peserta konferensi IKTKI BKRI Kecamatan Karang Tengah. Oh, Ibu Ayu, saya terima kasih banyak hari ini kita didampingi oleh senior kita, mudah-mudahan membawa semangat tambah buat kami sebagai generasi penerusnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah bisa menyelesaikan tugas kita, regenerasi kepemimpinan organisasi IKTKI BKRI Kecamatan Karang Tengah. Ibu yang terpilih, jangan takut. Insya Allah, kalau kita bersama, kita pasti bisa. Makanya mudah-mudahan kita bisa menyatukan pendapat kita, menyatukan langkah kita. Seperti yang tadi kita sampaikan, kalau kita sudah memilih, sudah terpilih beliau sebagai ketua, apapun keputusannya, kita harus ikuti. Kalau salah, tolong ditegur dengan cara seperti tadi orang tua menegur anaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Kalau betul, kalau benar, kita bisa ikuti dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk kedepannya. Alhamdulillah untuk Karang Tengah, generasi muda semua yang hadir, mudah-mudahan semangatnya lebih baru, semangatnya lebih bagus. Kita bisa meningkatkan seluruh potensi yang ada, baik untuk keorganisasian maupun untuk tugas dan kewajiban kita sebagai guru bintang. Mungkin tidak banyak yang saya ucapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, dari Kepala Bidang PAUD PNF Kota Tangerang sekaligus menutup acara konferensi 3 IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, yang terhormat Bapak Dr. Agnes Haji Muhammad Adri, dipersilahkan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur
kita panjatkan kepada Tuhan Allah Taala, Tuhan kasih maha penyayang. Yang saya hormati orang tua kita ini, orang tua kita, senior kita, guru besar kita, mudah-mudahan ya, beliau yang istri Bunda Ayu. Dari itu Ayu itu saya ngerti ini. Iya, apa yang ngerti kata itu mesti Ayu gitu ya. Iya, saya tidak tahu sudah saya waktu di Antum yang Bunda Panas Ngaji GTKI ya, ada 20 tahun. Iya, ada ya. Iya, masih Ayu itu. Mudah-mudahan beliau banyak umur, sehat selalu untuk kita bisa minta pendapat masukan bahkan dari beliau. Saudara saya pengurus GTKI PGRI Kota Tangerang, Ibu Sukarti dan kawan-kawan. Saya hormati Bunda ini tua juga, Bunda Linda. Beliau walaupun 7 tahun ya, dengan berbagai macam kondisi sampai hari ini beliau eksis terus, support terus. Artinya beliau menempatkan dirinya tidak sekedar kepala TKI ya, kepala TKI ya, tapi juga sebagai seorang motivator. Jadi memang seperti itu. Jadi salah satu indikasi atau indikator pemimpin itu harus memotivator, menjadi motivator, selain juga administrator, tor. Ya, jadi tornya. Ketua GTKI Karang Tengah demisioner ya. Dihormati Ketua GTKI terpilih yang baru, Ibu Wiwin ya, Wiwin Mustika Sari. Oh, lama-lama kayaknya di GTKI Karang Tengah punya bus lah. Ada bus-bus tiga kalau nggak salah ya? Oh iya. Alhamdulillah, jadi kalau kemana-mana Bu Wiwin ini berarti minum aja ke dia. Gratis, alhamdulillah. Terbincangkan sahabat-sahabat saya para penyelenggara konferensi tiga ya GTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah, dan saya mangkat pula para pejuang bangsa di bidang pendidikan. Rasanya tanpa peran ibu-ibu negara ini kacau, negara ini kesah. Karena peran ibulah yang bisa membentuk karakter anak-anak, membentuk karakter bangsa ini menjadi orang-orang yang berkembang, orang yang punya budi pekerti, orang yang punya dan mampu mensinkronisasi, menyeimbangkan antara pola pikir dan pola perasaan. Di ibu-ibu yang saya hormati, para penyapa, para sana atau para taman anak-anak, penyapa anak-anak. Pertama terima kasih, dan saya awalnya minta waktu jam 8 malam tuh ya, Ibu Linda ya. Begitu aku satu jam setelah saya WA Mas Sekdes, Pak Haji besok jangan lupa hadir ekspos Pak Wali tentang penilaian kota layak anak UKLA tingkat nasional. Malah kita alhamdulillah ada ranking keempat se-Indonesia nasional. Tahun ini kita sudah bunyinai kemarin 1800 wilayah 2018. Sekarang sudah hampir 950. Kalau dia 1000 sudah ranking kedua. 1000 lebih bisa ke 1. Dan salah satu unsur yang dinilai adalah SRA, Sekolah Ramah Anak. Nah, contoh ini dari konsep SRA ini sudah masuk Bunda Ayu, Sekolah Ramah Anak. Nah, kalau ketiga bisa Sekolah Ramah Anak itu, tentunya waktu saya sempat sampaikan, kalau bicara sekolah SD, SMA. Tapi ketika kita bicara lembaga pendidikan dari mulai PAUD itu. Nah, kemarin Kecamatan Batu Ceper yang dinilai, kenapa Ceper yang dipilih dari 13? Karena
Batu Ceper kemarin 2018 menjadi Green Office. Jadi Green Office itu adalah kantor yang hijau, rapi, bersih. Berbenah yang camatnya mantan sekjen Karangtengah, masih ingat nggak? Sekarang camat Batu Ceper mantan sekjen Karangtengah, ada yang ingat? Ayo. Lulu Hidayatullah, oh, ayam, bukan kayakan ya, Haji Ayat. Di kemarin itu dia di kota satu lah teman-teman. Makanya kemarin ketika minta yang itu koordinasi ke kami ke bidang PAUD, Fadli ada yang menilai selain camatnya juga ada mau pendidikan kan, mau SD, SMP, TK, PAUD atau mana? Udah PAUD yang berintegrasi dengan posyandu. Akhirnya di doang saya minta informasi dari PAUD, pasukan sampaikan. Itu Pak Kabin ada di komplek perumahan Batu Ceper Indah. Dan kemarin mereka datang, tahu nilainya berapa. Jadi konsep sekolah ramah anak seperti ini diantaranya ini. Jadi tolong teman-teman yang lain tidak perlu berpikir tanahnya luas. Kalaupun umpama ruang pembelajaran di depan dari badan gedung ke depan cuma 2 atau 3 meter, ditata saja ya, tanam pohon apa tuh pucuk merah ataupun pohon hiasan lah, atau kalau luas ya kalau ini ada pohon nangka itu pohon pelindung namanya. Jadi sudah tidak tadi ya bunda itu ya istilahnya bahasanya dari Kementerian KLHK ini kan dikeluarkan tadi kan. Jadi sodako atau beramal berkebaikan oksigen. Jadi ibu nyumbang oksigen dengan menanam satu pohon. Jadi ibu-ibu tolong konsepnya nanti kalau nggak salah bulan Juli saya sudah sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup agar ada sosialisasi TK Adiwiyata walaupun belum kelasnya. Jadi yang ada Adiwiyata itu baru SD, SMP, SMA. Tapi saya minta tolong programkan oleh DLH pengenalan TK hijau. Bukan TK itu nanti bangunan itu semua buku. Ya, maksudnya nanti ada pohon apa biasa, ada pohon produktif. Ya umpama di samping sekolah ada tanah panjangnya 3 meter, lebarnya 30 cm. Tanamin aja. Bisa tomat, ya kan bisa banglek. Itu namanya toga ya, nama obat Belanda. Nah, dari mana saya kenal waktu di LH Bu. Saya kenal hafal beberapa pohon dari LH. Jadi sekolah ramah anak itu tata penataannya rapi, ya ruang belajarnya, dan memang TK itu Pak itu nggak perlu ada kursi dan meja, guna ayu ya. Biasanya aja, kalau ada kursi dan meja, kalau dia lari kentok, dia jual kampungnya. Mending mapang, emang tuh dia bermain kan, anak-anak tuh dia bermain. Itu, jadi konsepnya sekolah ramah anak itu adalah penataan lingkungan bagus, tertata rapi, nggak perlu bagus, tapi harus bagus. Kemudian tata letak ya, penataan lapangan halaman bagus, terus arena bermain ya bagus. Kemudian ada pohon-pohon, termasuk kamar mandinya. Saya tadi mampir lagi pasah saya, begitu saya berperannya ada si apa itu, bapak itu copot. Saya begitu baru keluar karena saya pegangnya itu gini. Saya ketinggal, itu saya sekali nggak copot. Jadi WC toilet yang bersih. Kenapa? Pas paling susah kita ngedidik anak kita bersih toilet. Makanya Pak Abu begitu dulu saya ke Pak Abu maksudnya adalah tolong SD ini SMP ini tolong dibantu dianggarkan untuk Adiwiyata. Nah, saya pancing beliau dengan menyerahkan hadiah waktu itu, alhamdulillah. Jadi sekarang kota Tangerang itu SD-nya adalah semua itu untuk poin bersih. Jadi dilombakan. Nah, tahun ini, tahun 2020, mudah-mudahan ada perubahan.
TK Sekota Tangerang akan kita ada penilaian manajemen organisasi TK Sekota Tangerang. Itu ya. Itu titik saya buka ya, mohon ada perubahan. Jadi nanti tim kota itu menilai manajemen manajemen TK. Nah, berangkat nih Bu Wiwi ya nanti. Jadi salah satu tugas IGTK Kota setelah IGTK Kota dan apa namanya kecamatan selain menjadi koordinator lembaga yang ada, menjadi jembatan informasi yang ada, menjadi jembatan komunikasi ke kota, ya kan? Salah satu tugasnya adalah mengkomunikasikan tadi sekolah Rabi, TK Rabi ya. Nah terus Ibu nanti oleh Bunda Lina, Bunda Linda atur waktu untuk nanti bisa berkunjung ke Bunda Pak Umar. Nah, kita memang belum ke Bu ya, belum ke kota Bu ya. Yang masih ada silaturahim, masih ada hari lah ya. Kita bisa kenal nanti kita atur waktunya. Jadi prinsip dasarnya adalah lingkungan pendidikan itu harus tertata, harus rapi. Ya, yang mau disampaikan, karena Bu Yasin bilang ibu-ibu, ibu guru jangan diorok. Tahu nggak sih orang sembarangan, tahu? Ya, nggak rapi, tahu? Nah, jadi kalau anak kita itu luar di dalam perut ibu Kati, ibu Linda, Bu Wiwi, anak-anaknya dulu itu kan lingkungan pertama pendidikan. Kan? Ya, kedua dia setelah lahir. Lahir di rumah, bukan memang kedua. Ketiga di sekolah, keempat masyarakat. Jadi lingkungan yang keras itu harus dibangun, dibentuk dari rumah. Sekolah, sifatnya menambah. Anak-anak, sifatnya adalah tambahan. Berapa jam sih di sekolah? Jadi prinsip dasarnya adalah pendidikan itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua yang tidak boleh dilepas. Karena karakter anak itu adalah bagaimana lingkungan orang tua membentuk mereka, membentuk kita. Makanya jangan dorong, jangan pernah berkata kasar, jangan pernah berkata tidak sopan, jangan pernah berkata kalau ngomelin anak atau lagi apa suami lagi marah-marah, apa yang dilakukan ya. Yang dilakukan no, disebut semua, ya kan, satu-satu pak dia absen, ya, ya. Atau juga ya, anak-anak datang di depan itu dijemput, ya kan? Dijemput. Enggak usah kita. Ya kita jemput lagi. Pernah di mana? Ada TK di mana? Yang tadi dulu pernah teman-teman datang. Kunjungan kerja tadi mandi. Di Malang pernah mandi. Yang guru-gurunya itu menjemput anak-anak yang di depan itu gerbang. Enggak salah. Dan tidak. Dan bukan berarti guru di situ bahwa di situ guru tidak membawa, tidak. Justru membangun akhlak, membangun karakter dari situ. Oh, kita mau guru, nggak bisa begitu. Jadi membentuk kepemimpinan itu adalah berangkat dari hati. Hati yang sayang, hati yang santun, hati yang cinta. Kalau sudah bangunan hati, koordinasi hati, manajemen hati kita tidak terbangun karena cinta kepada anak diri kita, tidak akan membantu. Sama dengan suami, istri, begitu sama. Nah jadi, dia lagi yang terakhir, saya ucapkan selamat bekerja, ya, Bu Wiwi dengan kawan-kawan. Ya, buka komunikasi dengan sesama pengurus, dengan kawan-kawan di unit kantor atau yang ada. Terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbau uang itu dibicarakan, jangan dibicarakan, ya. Nanti hanya runtuh. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu tetap karang tengah. Katakanlah panitianya Bu Maria, Bu Maria. Ada Bu Maria di sini? Ada. Oh iya, aku bisa nembak aja lah. Karena Ibu Maria punya panitia pos seni TK kecamatan Karang Tengah. Terus ada beberapa temennya, wakilnya, sekretaris bendaranya, ada sekretarisnya, ada bilang-bilang ini. Kegiatan itu kalau mau kegiatan, ini contoh besok nih, September ya. Biasanya mau ada mana sih hadiah. Nah, itu kalau mau September tanggal 10 mana sih haji, contoh. Minimal tanggal 20 atau tanggal 5 September Oktober ya, itu sudah masuk sekian, keluar sekian, SPG-nya sekian, bukti belanja sekian. Ini yang sering rusak nih.
ya dia sering rusak organisasi ini kan. Itu nggak boleh. Makanya waktu itu saya sampaikan ke JTKI Kota, kalau mana digaji itu jangan laporannya disampaikan pada waktu konferensi. Salah besar itu. Jadi kalau umpama kegiatan September minimal Oktober itu sudah dilaporkan. Itu terbuka. Ini biasanya yang persoalan yang paling apa, sensitif, paling satu masalah, kemudian saya mau buat apa, itu sudah. Ya, jadi tolong kita ada perubahan. Tadi itu disampaikan ke itu Sukadi dengan kota, koordinasikan dengan baik dengan pihak. Oke, Ibu ya. Kalau tidak ada perubahan, kita jadwal tanggal 3 Juli itu penandatanganan naskah perjanjian kepada daerah NPHD. Ya, mudah-mudahan ada perubahan ya. Jadi tanggal 3 Juli itu ya, hari Rabu kalau mudah-mudahan tidak ada perubahan, Pak Kadis berkenan hadir. Jadi penandatanganan naskah perjanjian di daerah atau RPHD. Jadi ya, penggunaannya pembelanjaan sesuai dengan RKAS. Ya, jangan tidak sama. Karena itu masalah. Karena kalau sudah pemeriksaan PPK, satu bermasalah dia bisa generalisasi. Wah, berarti ada bukti itu nih. Ini kita khawatirkan. Oke ya, terima kasih. Selamat kerja, sama kawan-kawan. Semoga terus meningkatkan prestasi-prestasi. Tapi yang kedua ini emas bagi orang tua. Dicolek. Tidak ngomong ya. Emaknya juga. Apa nih? Emaknya, emak. Emaknya juga. Oh, dua-dua ya. Emang emak di Karang Tengah. Iya. Oh, di Karang Tengah. Iya. Oh, iya. Oh, dulu bunda di sini. Oh, ya TK ya banyak pepohonannya ya, banyak pohon. Orang hutan kan. Oh, orang itu. Orang hutan. Ya oke, terima kasih. Selamat bekerja, selamat menjadi nahkoda ya, jadi nahkoda. Ya, kalau jadi nahkoda itu lihat ke kanan, lihat depan belakang, atas bawah ya. Jadi kena kuping kita, ibu maknanya kuping kita yang itu dengarkan keluhan, dengarkan pendapat, dengarkan kritikan termasuk seterus. Dan ini saudara-saudara kita yang menjadi kepala pengelola taman kanak-kanak. Dengar itu ya? Ya, dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim konferensi ketiga Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia saya akan ditutup secara resmi. Bapak Kepala Bidang PAUD PLN. Selanjutnya marilah acara ini kita tutup dengan pembacaan doa. Kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'man wa yumafi masida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, salatan تجينا بها من جميع الأهل والآفات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الدفع على الدرجات وتبررنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رئيسا
IGTKI PGRI Kecamatan Karangtengah Adilan Wasodikon. Ya Allah, berikanlah kami rezeki seorang pemimpin untuk Kecamatan Karangtengah yang adil dan jujur. Allahumma ja'alna Haja Wiwin Mustika Sari. Ya Allah, jadikanlah Ibu Haja Wiwin Mustika Sari beserta pengurus lainnya yang terpilih hari ini menjadi pengurus yang adil, pengurus yang jujur, pengurus yang amanah, dan tidak melalaikan tugas kami. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana wajabana min ahlil ilmi wal khair. Ya Allah, jadikanlah kami dan ahli kami dan murid-murid kami dan anggota penguh anggota dan jamaah kami sebagai ahli yang berilmu dan sebagai orang-orang yang baik. Wala taj'alna iyyakum min ahli su'i wa khair. Dan jangan jadikan kami dan mereka semuanya sebagai orang-orang yang buruk. Rabbana arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berikanlah kami rezeki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami rezeki sehingga kami bisa menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.